Jadi kalau saya anak muda hanya mengandalkan kemudaannya, foto ganteng, foto jelek, dan macam-macam, oke, mungkin sebagian orang bisa kena. Untuk saksi aja sih butuh duit 1,5 miliar. Cukup nggak gaji saya? Bagi saya, kalau seandainya ada presiden yang berani membubarkan KPK, itu bagus banget. Baliho yang keren-keren, yang modern-modern zaman sekarang, apa yang dibawa sama caleg muda? Jadi yang menjadi kekuatan anak-anak muda memang di substansi menurut saya. Jadi karena kan itu masih jadi iya, ide platform, betul. Kita belum pernah kerja. Jadi makanya narasi-narasi yang dibangun itu harus narasi yang benar-benar substansial menurut saya. Jadi kalau saya anak muda hanya mengandalkan kemudaannya, foto ganteng, foto jelek dan macam-macam, oke, mungkin sebagian orang bisa kena. Namun orang nanti akan bertanya, ini kamu muda, kamu bawa apa? Apalagi dengan kondisi kamu nggak punya rekam jejak gitu. Ya, saya punya rekam jejak nggak cukup gitu. Karena jadi aktivis beda sama jadi politisi. Oleh karena itu, jika seandainya ada anak muda, punya gagasan, punya visi, punya misi, tentu itu akan menjadi sangat potensial dan mudah-mudahan bisa terpilih, karena game terpilihan itu beda juga sama game gagasan, karena pertarungannya sangat darat, teritori gitu kan, jadi harus bisa menguasai strategi-strategi yang baik lah dalam elektoral. Menurut saya, hadirnya anak muda di politik adalah representasi mereka di agenda politik, sehingga agenda-agenda yang ada di luar politik itu bisa kita masukkan ke politik. Kalau ditanya, Valdo sendiri mau masuk ke komisi berapa? Kalau niat atau keinginan pribadi, awalnya pengen ke Komisi 2 sebenarnya. Karena Komisi 2 strategis untuk memperbaiki. Tapi melihat kondisi Indonesia sekarang, di tahun 2019 nanti, kita mungkin akan agak ketat di perekonomian. Saya pengen ke Komisi 11. Komisi 11? Ya, Komisi Keuangan. Karena dengan kondisi ekonomi kita yang tidak mudah, apalagi kita akan menghadapi beberapa fase-fase kondisi global yang tidak mudah, saya ingin mengawal financing dan budgeting di negara ini. Parlemen sendiri itu sekarang dinobatkan sebagai lembaga terkorup sesuai form API, ada gagasan gak sih untuk mengubah itu, ada ide, ada konsep mungkin yang Valdo sudah siapkan nanti? Ya kalau menurut saya begini, kalau saya kita ngomong korupsi justru terlebih di politik ya, kita harus fair juga melihat kondisinya. Hari ini coba lihat menjadi politisi di Indonesia gimana caranya, ya kan, karena tidak mudah menjadi politisi di Indonesia. Kadang-kadang punya bisnis yang mirip dengan komisi kita nggak boleh. Ya, menjadi politisi kosnya mahal. Misal di Kabupaten Bogor, TPS-nya 15.000. TPS. Untuk saksi aja sih butuh duit 1,5 miliar. Cukup nggak gaji saya? Gaji doang nih, untuk saksi doang. Belum kampen belusukan 20 titik sehari itu di Kabupaten Bogor. Kalau seandainya cara untuk korupsi, ya lakukan saja pembuktian terbalik. Gitu. Saya setuju dengan Pak Ahok sebenarnya dalam hal ini, gitu ya, karena memang kalau seandainya pengen ngecek, ya pembuktian terbalik aja. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, mudah-mudahan kita menemukan model baru lah dalam pemberantasan korupsi ini. Jujur ya, saya sedih sekali ketika ada pejabat negara yang ketangkap itu, saya dia di satu sisi bahagia, alhamdulillah akhirnya dia ketangkap. Tapi di satu sisi saya berpikir ulang, kok banyak banget gitu. Nah, berarti apakah sistemnya yang salah ataukah mereka yang salah? Saya bukan berarti saya tidak pro KPK. Tentu kita ingin pemberantasan korupsi. Bagi saya, kalau seandainya ada presiden yang berani membubarkan KPK, itu bagus banget. Itu dengan catatan, masalah korupsi sudah kembali diurus sama kepolisian dan lembaga hukum yang lain. Sama seperti kalau ada wali kota yang berani nutup TPA, tempat pembuangan akhir sampah, itu berarti udah selesai sampah. Nah gitu loh. Sekarang kita masih ngomongin korupsi, sekarang kita mau belajar transparan. Mau nanya soal dana kampanye udah habis berapa nih, Pak? Saya per hari ini habis sekitar, saya udah jalan 2 bulan ya. Ya sampai tadi lah ya, habis 30-an lah kayaknya. 30 juta. Dalam 2 bulan saja ya, 30 juta. Itu apa aja tuh? Ya sebenarnya saya belum cetak apa-apa, satu. Yang kedua memang kaos pun belum ada. Belum, stiker disumbangin orang. Ya, jadi saya belum bikin apa-apa, belum bikin alat peraga. Yang saya lakukan adalah banyak turun ke warga, kadang-kadang pas turun itu konsumsi dari warga juga. Saya paling nyumbangnya 50 ribu, 100 ribu lah, dan mudah-mudahan tidak semakin tinggi ya, karena ini yang kita mau tahu nanti bakalan sampai
bulan-bulan ke depan itu kalau berapa nih? Saya nggak tahu, karena perhitungan ya mungkin kalau kita ngomongin projection ya, kita nggak bisa menyamakan. Seandainya bisnis, waktu dulu saya di bisnis, saya pasti tahu lah projection budget kita berapa. Namun kalau di politik yang saya bisa pastikan, saya akan menekan sebesar-besarnya agar saya tidak menghabiskan banyak uang, sehingga saya tidak punya banyak hutang. Itu yang sering... Bakal sampai 2M? Saya rasa nggak tahu lah. Ya, bagi saya sih yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat masyarakat penting. Saya nggak bisa bilang 2M, 3M, atau 1M. Tapi bahwa dengan sumbangan-sumbangan masyarakat yang terjadi sampai sekarang, mudah-mudahan semakin bertambah lah. Oke, kita doakan sukses terus untuk Aldo dan karirnya ke depan. Amin. Semoga Indonesia makin maju nih sama anak-anak muda. Ya, anak muda dan bimbingan orang-orang tua, bimbingan media, kontrol dari media, kontrol dari apa, dari akademisi, kontrol dari NGO dan LSM. Kalau saya jadi, mungkin orang pertama yang saya temui selain orang dapil saya adalah NGO dan LSM.